Oke, bosku, selamat datang lagi di channel saya Laksmana Ferry. Ya, di video kali ini aku mau unboxing, unboxing, unboxing lagi ya. Beda cerita ini unboxingnya itu lampu LED, ya LED DRL buat headlamp depan Yamaha Nmax ku biar tambah ganteng gitu, kayak Haloden. Langsung saja tak jelas nih. Lunggu sek bro. Oh, bulus. Ya, jadi ini lampu LED DRL Welcome Flexible Degree LED ya, soft yang 30 cm. Warnanya biru sama kuning. Jadi birunya itu nanti welcome-nya itu jatuh-jatuh gitu ya. Wis pokoknya kuwi lah. Nah, yellow kuningnya ini buat lampu sen. Ini aku pesennya di Lazada, sistem pembayarannya COD. Ini dari Jakarta Timur. Proses pengirimannya itu 2 hari ya, jadi tanggal 2 itu saya pesan, terus tanggal 3 nya itu di packing loh. Anjay. Tanggal 3 nya itu di packing, tanggal 4 dikirim, tanggal 5 nya sampai sini ya. Pengemasannya seperti ini, simple but elegant. Iya kita orang tau pokoknya ini lah. Krungu ora bro, suaraku bro. Langsung saja kita buka. Mantap ya. Lazada, oh boy, pengirimannya Lex ID. Aku ini lagi. Ya, bener ya. Iya, baterai ini lampunya. Oke, mantap. Oh boy, 30 N2 by. Ini ya, ini lampunya. Nanti modelnya itu dilem di samping samping gitu ya, pokoknya samping pinggir-pinggir ngono kae lah. Panjangnya 30 cm, gede bro ya bro, semene. Dan di sini sudah terdapat apa lagi jenenge, lem 3M itu loh bro, double tip. Jadi ini lampunya nggak bisa dipotong ya, biasanya itu kalau beli lampu LED-LED yang panjang strip-strip gini itu bisa dipotong. Tapi kalau ini enggak, karena sistem nyalanya itu nanti welcome welcome flexible, pokoknya ngono lah. Jadi meduk-meduk turun-turun gitu, nanti terus penuh sampai atas ini. Guys, pokoknya jos par jos geng. Ora umum. Jadi nanti modelnya kalau udah nyala itu pengen ini kayak punya Haloden gitu loh bro. Balala. Iya. Langsung kita apa ya? Coba nyala atau tidak itu loh. Oke. Oke ya, ini proses penyambungan kabel dulu buat testi lampunya ya. Karena kalau mau motong ini sayang bro. Soalnya akinya kan besar toh. Terus ini untuk kesini tuh ratakan, nggak nyampe ya, sayang kalau diputus-putus. Disambung, warna tetap sama, merah ikut merah, hitam ikut hitam, terus kuning ini ikut yang oranye ini. Oke, nanti saksikan nyala lampunya ya toh, just pokoknya. Oke, kita coba nyala lampunya pakai aki basah. Waduh, kebak memori ini.
Ya, ini lampu kotanya, modelnya welcome. Yo, jadi setelah turun set gitu, terus penuh ini. Yo, ganteng boy. Ya, ini kalau udah nyala lampu kotanya. Jadi tadi itu kalau kontak nyala lampunya welcome jatuh-jatuh gitu ya. Spoe ngono. Nah, terus lanjut ke lampu sen, bro. Iya, ini lampu sennya. Ini kayak bis Sudiro. Ganteng. Mantap. Iyo. Ini lampunya yang 30 cm ya. Jadi aku beli sepasang buat kanan kiri. Sebenarnya yang panjangnya 60 cm itu juga ada, bro. Tapi harganya juga beda. Ini aku beli sekitar 60-an kurang lebih 60 lah. Di Lazada, Shopee juga ada, tapi harganya itu miring di Lazada. Prosesnya 4 hari ya toh, lumayan lah. Prepare Lebaran ya toh, malam takbir, pite ben ganteng. Ya nanti proses pemasangannya bisa lihat di video selanjutnya, oke? Okay? Mantap bosku. Ya oke, ini proses pembongkaran ya. Bongkar ya toh. Headlamp depannya, lampu utama dibongkar. Nanti itu masangnya di samping sini, bro. Set di sini. Ini 30 cm pas pokoknya. Yang sebelah sini 30, terus sini 30. Jadi nanti ditempel di samping. Udah tempel di samping, nanti ketutup sama ini. Jadi apa ya, lampunya itu nggak kelihatan, tapi kalau nyala itu sak jose dulu kelihatan dari pinggirnya sini. Ganteng pokoknya. Nanti lihat saja di video selanjutnya proses pemasangan ini lampunya, ikutnya jalur yang mana. Nanti tak kasih tutorial ya toh, biar kalian-kalian itu bisa masang sendiri di rumah. Jadi nggak perlu ke tukang-tukang ngono -tukang lho, biar hemat biaya juga ya toh. Oke. Begitu saja video unboxing lampu DRL Welcome dari saya yang 30 cm itu tadi. Buat kalian yang ingin pesan bisa search di Lazada atau Shopee ya toh. Ada kok, nanti kalau enggak ya tak kasih linknya kalau enggak lupa. Oke. Ya, terima kasih buat yang sudah nonton video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel saya Laksmana Ferry Motovlog. Like video ini. Tinggalkan komentar di bawah ya toh, buat kalian yang masih bingung-bingung boleh silakan tanya, oke. See you, nantikan video selanjutnya.